Mahasiswa se-Kabupaten Merauke menggelar aksi peduli kebakaran di Tugu Libra, Kota Merauke. Aksi ini sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan atas bencana kebakaran di Kabupaten Asmat, Papua. Mahasiswa se-Kabupaten Merauke menggelar aksi keprihatinan dan penggalangan dana di sejumlah titik pertigaan dan perempatan di Kota Merauke, Papua. Aksi ini sebagai respon atas kejadian di Kabupaten Asmat, termasuk rasa prihatin atas kejadian yang menimpa sekitar 117 kepala keluarga. Aksi ini hanya berlangsung satu hari dan dapat digelar lagi tergantung kondisi dan penanganan korban kebakaran di Kabupaten Asmat. Ya, jadi hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Merauke, kami melaksanakan aksi peduli dengan saudara-saudara kita yang tertiba bencana kebakaran di Kabupaten Asmat. Jadi aksi ini adalah inisiatif daripada mahasiswa-mahasiswa se-Kabupaten Merauke, mulai dari OKP-OKP, ada GMKI, PMKRI, HMI, PMII, lalu juga bekerja sama dengan BEM-BEM, ada BEM Unmus, BEM Akbit, lalu HMJ dan BEM Fakultas yang ada di Universitas Musamus. Juga melibatkan dari OKP-OKP lokal, himpunan mahasiswa marin, dan yang lain-lain. Kami sama-sama turun di sini. Kami adakan aksi di sekitar belasan titik di Kabupaten Merauke, khususnya di Lampu Merah. Lampu Merah untuk nanti dana ini akan kita salurkan ke saudara-saudara kita di Asmat. Sebelumnya, kebakaran perumahan, ruko, dan toko di Kabupaten Asmat terjadi mulai pukul 3 dini hari dan baru dapat dipadamkan pada siang harinya. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua.